Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini saya berada di stasiun Gombong dan nanti akan melakukan hunting teman-teman di stasiun Gombong ini. Dan stasiun Gombong ini merupakan stasiun di daerah Gombong dan masuk wilayah Kabupaten Kebumen teman-teman di Jawa Tengah. Dan kereta-kereta di sini yang berhenti di stasiun Gombong ini cukup banyak teman-teman. Salah satunya ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang dari Jakarta menuju stasiun Surabaya Gombong teman-teman via Yogyakarta. Tapi nggak tahu deh nanti dapat kereta apa aja di stasiun hunting di stasiun Gombong ini. Ya syukur-syukur dapat 1, 2, atau 3 kereta ya lumayan lah karena emang sekarang jam hampir mau jam 10 teman-teman. Dan kondisi di sini cuaca di sini cukup panas juga. Ya, coba kita hunting di stasiun Gombong. Ini ada kereta teman-teman di stasiun perlintasan Gombong. Dan ini merupakan jalur utama teman-teman dari stasiun Kroya menuju stasiun Yogyakarta. Dan ini stasiun Gombong ya. Di sana teman-teman stasiun Gombong ya. Dan emang ya cukup besar teman-teman stasiun Gombong ya. Dan perlintasan kereta api ditutup. Nggak akan lama lagi keretanya akan melintas teman-teman di stasiun Gombong ini. Kereta sudah tiba, kereta apa nih? Kereta api Motes teman-teman. Kereta api Motes Selatan teman-teman dari stasiun Purwosari hingga menuju stasiun Kiara Condong Bandung. Masuk stasiun Gombong dan keretanya akan bersilang teman-teman karena sudah masuk jalur berapa ini di stasiun Gombong. Biasanya keretanya akan bersilang teman-teman karena tiketnya juga murah juga. Salah satu program pemerintah teman-teman di Lebaran tahun ini. Motis Selatan, Purwosari hingga menuju stasiun Kiara Condong Bandung. Ada kereta lagi teman-teman dari arah Kroya. Cuma gak tahu ini kereta apa nih. Dia udah masuk stasiun Gombong. Dan akan kayaknya penumpang di sini cukup banyak teman-teman yang naik kereta itu.
tapi nggak tahu nih. Tapi nggak tahu nih kereta apa ini. Karena emang kalau di sini teman-teman, karena jalur utama dari menuju stasiun Kroya hingga stasiun di sana dari arah Kroya, dan kalau ke sana teman-teman itu orang menuju stasiun Yogyakarta, Kebumen hingga Yogyakarta teman-teman. Dan kenapa di sini lintas utama? Karena emang banyak teman-teman kereta-kereta yang lewat di sini dari Argo Wilis, dari Bandung lintas sini, Argo Dipangga. Dan masih banyak lagi teman-teman kereta yang melintas di sini. Karena memang ini merupakan jalur utama teman-teman, penghubung dari stasiun Kroya hingga menuju stasiun Yogyakarta sampai menuju Solo. Dan keretanya udah berhenti teman-teman, dan berhenti normal di stasiun Gombong ini untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di stasiun Gombong. Dan biasanya kalau nggak bersilang dia akan langsung jalan lagi teman-teman untuk menuju stasiun Kebumen dan Yogyakarta. Dan ini merupakan perlintasan stasiun Gombong teman-teman. Perlintasan stasiun Gombong. Dan wilayah ini berada di daerah Gombong, Kabupaten Kebumen. Dan keretanya akan berangkat lagi teman-teman dari stasiun Gombong. Dan pintu perlintasan sudah tertutup. Tapi nggak tahu nih kereta apa nih. Dan keretanya udah mau menuju ke sini teman-teman. Kereta api nggak jadi teman-teman, dari stasiun Cirebon menuju stasiun Jember via Yogyakarta, dan membawa rangkaian eksekutif juga teman-teman. Kereta api Ranggajati.